Saudara, firman Tuhan sore hari ini saya beri tema membalikkan akan kehidupan. Tanpa terasa di tahun ini kita sudah berjalan begitu jauh, bahkan kita masuk untuk kita ada di penghujung tahun ini dengan tema tahun pujian dan penyediaan. Saudara, orang yang memuji Tuhan itu pasti hidupnya akan kaya dengan kesaksian akan kasih dan kuasa Tuhan. Itu sebabnya tidak heran sepanjang tahun ini, hari lepas hari, minggu demi minggu, bahkan bulan demi bulan, ketika saya bersentuhan dengan jemaat Tuhan, selalu lahir, selalu muncul kesaksian dan kesaksian yang begitu luar biasa. Benar, tahunnya adalah tahun yang tidak mudah. Tapi saya melihat bahwa Tuhan itu tidak pernah gagal di dalam kehidupan setiap orang percaya. Katakan amin. Firman Tuhan sendiri berkata, Allah bertahta di atas pujian umat-Nya. Kalau Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, Tuhan yang memegang akan hidup kita, maka apa yang tidak akan terjadi di dalam kehidupan kita? Ya, kita bisa berhadapan dengan kemustahilan, dengan kelemahan, keterbatasan. Tetapi pribadi Tuhan itu yang membawa kita untuk kita melompati satu perjalanan buat kita berkata, wow, heran. Kenapa Tuhan kau bawa aku semikian tinggi? Ya. Nah, saudara coba buka Alkitab kita dalam Mazmur 84. Mazmur 84 judul perikopnya adalah rindu kepada kediaman Allah. Ayat yang pertama firman Tuhan berkata seperti ini. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Kitit Mazmur Bani Korah. Saudara, artinya ini adalah mazmur ungkapan daripada hati pemazmur, di mana Mazmur 84 ini ditulis oleh Bani Korah. Firman Tuhan berkata Mazmur Bani Korah. Saudara, Bani Korah ini adalah anak-anak Korah. Siapa Korah? Saudara, ketika kita melihat akan detail di mana Alkitab kita mencatat akan kebenaran firman Tuhan ini, semakin kita dibukakan, semakin kita diberkati, semakin kita tahu bahwa Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Allah yang bukan hanya berkuasa, tapi Dia adalah pribadi, Bapa yang mengasihi setiap kita. Nah, saudara, Korah ini Alkitab mencatat adalah suku dari suku Lewi, saudara. Israel ada 12 suku, di mana salah satunya suku yang dikhususkan untuk melayani Tuhan itu suku Lewi. Dipilih, dikhususkan untuk melayani Tuhan di rumah Tuhan, di Bait Allah. Ya, kalau hari ini ya setiap kita memiliki panggilan, tapi ada orang-orang yang khusus, secara khusus dipanggil Tuhan untuk memberikan hidupnya sepenuh waktu untuk melayani Tuhan, sama seperti saya dan full time di tempat ini. Nah, di Bilangan pasal yang ke-16, hal yang menarik sekali nanti saudara bisa baca di rumah. Korah ini bersama dengan Datan dan Abiram, justru mereka memberontak terhadap otoritas Tuhan. Mereka memberontak kepada Musa dan mereka berkata, apakah hanya engkau saja yang dipilih oleh Tuhan, sehingga engkau memimpin kami dan kami harus mengikuti engkau. Nah, saudara, Alkitab berkata bahwa Musa inilah seorang yang dipilih Tuhan dan bukan yang dipilih. Tetapi Musa tahu kasih karunia Tuhan begitu besar di dalam kehidupannya, pemilihan Tuhan atas hidupnya. Dia adalah orang di mana Alkitab berkata orang yang berbicara dengan Tuhan berhadapan muka dengan muka. Dia adalah satu pribadi yang bukan hanya rindu untuk mengenal Tuhan, tapi Tuhan itu mengenal dia. Saudara, mengenal, rindu mengenal Tuhan harus ada di dalam kehidupan setiap kita. Tapi satu perjalanan dalam iman kita harus membawa kita pada sebuah level yang berbeda. Yaitu dikenal oleh Tuhan. Artinya apa? Perkara-perkara kehendak rencana Tuhan itu nyata digenapkan di dalam kehidupan akan orang-orang yang mencari Tuhan. Nah, Musa ada pada sebuah level itu, saudara. Nah, ketika Abiram, Datan, dan Korah memberontak terhadap otoritas Tuhan, Tuhan berkata, Musa, suruh semua orang Israel esok pagi untuk mereka berdiri di kemah mereka masing-masing. Nah, ketika pada esok hari mereka berdiri di depan kemah mereka masing-masing, Tuhan menampakkan akan kehadirannya, kemuliaannya. Dan apa yang terjadi, saudara?
tanah di tempat Korah, Datan, Abiram berdiri terbelah. Dan mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati. Itu bukan hanya disaksikan oleh seluruh orang Israel. Saudara bisa bayangkan bagaimana anak-anak Korah, mereka menyaksikan orang-orang yang mereka kasih, keluarga mereka itu turun ke dunia orang mati, terkubur hidup-hidup. Saudara, ini sebuah perjalanan kehidupan yang begitu tragis. Tentunya peristiwa ini ketika anak-anak Korah menyaksikan, itu mendatangkan sebuah luka, mendatangkan trauma. Mereka merasa dan dalam perjalanan hidup mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang kalah. Mereka adalah orang-orang yang gagal dalam perjalanan hidup mereka di dalam panggilan Tuhan. Hal yang menarik sekali, saudara. Mazmur 84 ini dikatakan Mazmur Bani Korah. Bani Korah ini, anak-anak Korah, keturunan Korah. Sekalipun mereka adalah orang yang pernah kalah dalam hidup mereka. Sekalipun mereka adalah orang-orang yang punya masa lalu yang buruk. Tapi ini adalah orang-orang yang tidak pernah menyerah. Dengan kekalahan, dengan masa lalu, dengan trauma dalam kehidupannya. Mereka adalah orang yang tidak pernah berhenti dan menyerah dan tinggal diam. Keturunan Korah ini mengambil sebuah keputusan untuk mereka mencari Tuhan. Mereka tahu bahwa ada sebuah jurang dalam hidup mereka yang tidak akan pernah bisa mereka lompati dan kekuatan mereka. Terlalu dalam kegagalan. Terlalu tragis apa yang pernah terjadi di dalam kehidupan mereka. Terlalu dalam kegagalan dan kesalahan yang pernah ada dalam kehidupan mereka. Mereka tahu mereka tidak akan bisa bangkit dengan kekuatan mereka. Tapi ini orang yang luar biasa. Mereka mengambil keputusan, mereka mencari Tuhan. Dan dampaknya, saudara, bukan hanya itu mematahkan kutuk yang membelenggu akan kehidupan mereka, melainkan juga membalikkan keadaan, membalikkan kehidupan. Saudara, apapun masa lalu, apapun kekalahan, kelemahan, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah dengan nasib di dalam hidup ini. Jangan pernah menyerah dengan keadaan. Ambil sebuah keputusan, cari Tuhan dengan kesungguhan hati. Bukankah untuk itu Yesus datang ke dunia? Dia mati di atas kayu salib. Dia bangkit, dia kalahkan maut, dia balikkan sebuah perjalanan hidup manusia. Setiap orang yang datang mencari Tuhan, bukan hanya hidupnya dipulihkan. Alkitab berkata, ada sebuah pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Bahkan Alkitab berkata, yang sakit disembuhkan, yang miskin menjadi kaya, yang mati dibangkitkan. Saudara lihat ayat yang kedua. Dikatakan seperti ini. Betapa disenanginya tempat kediamanmu, ya Tuhan, semesta alam. Saudara pemazmur berkata, betapa disenanginya tempat kediamanmu, ya Tuhan. Saudara, pada zaman pemazmur hidup yaitu Bani Korah, Tuhan itu menyatakan kehadirannya itu di Bait Allah. Kita tahu Alkitab menjelaskan Bait Allah itu terbagi-bagi dalam beberapa ruangan. Jadi mulai pelataran, maka masuk ruang berikutnya ruang kudus, dan ruang berikutnya adalah ruang maha kudus. Dan setiap ruangan ini dipisahkan, ya, itu ditutup sehingga antara pelataran dengan ruang kudus dengan ruang maha kudus itu tertutup, saudara. Dan Alkitab menjelaskan Tuhan itu menyatakan kehadirannya, kemuliaannya di ruang maha kudus. Tetapi tidak semua orang itu bisa masuk ke ruang maha kudus. Hanya imam besar yang dipilih oleh Tuhan, itu pun setahun sekali bisa
masuk ke ruang Maha Kudus untuk menjalankan akan ibadah. Nah, saudara, tetapi hal yang menarik sekali, pemazmur berkata seperti ini, betapa disenanginya tempat kediaman. Sekalipun bagi mereka, mereka itu hanya bisa ada di pelataran, saudara. Tapi bagi pemazmur itu sudah cukup untuk dia bisa menikmati keintiman dengan Tuhan. Jelas sekali ada sebuah rasa haus, lapar, kerinduan yang kuat di dalam hati akan pemazmur ini, Bani Korah. Bagi Bani Korah, pemazmur, tidak ada tempat yang menyukakan hatinya selain dia berada di Bait Allah. Hari ini Anda ada di tempat ini. Tempat di mana kita datang untuk bersama-sama beribadah. Tempat di mana kita tahu bahwa Tuhan itu menyatakan akan kehadiran lawatannya buat setiap kita. Apakah Anda ketika ada di tempat ini, Anda itu membawa sebuah kerinduan hati untuk Anda datang kepada Tuhan dan merasakan akan pribadinya? Atau Anda cukup puas hanya sekedar datang dan saudara berkata, aku sudah ibadah kok. Aku kan orang Kristen. Bagi pemazmur, sekalipun hanya di pelataran, tapi bagi dia itu sudah cukup. Ini tempat yang menyukakan akan hatiku. Tempat di mana aku mengalami keintiman dengan Tuhan. Saudara, bahkan kalau saudara lihat di ayat yang ke-11, pemazmur itu berkata seperti ini, lebih baik satu hari di pelataranmu. Dan dia berkata seperti ini, daripada 1000 hari di tempat lain. Ini luar biasa loh saudara. Karena ini mengungkapkan akan isi hatinya, kerinduannya. Bagi pemazmur tidak ada tempat yang baik, tempat yang lebih nyaman, tempat yang penuh berkat, selain dia berada di pelataran Tuhan, di rumah Tuhan. Itu sebabnya dia berkata, lebih baik satu hari, dia bandingkan satu hari di rumah Tuhan. Mengalami Tuhan, mengalami kasih dan jamahan Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain yang buat orang dunia. Di situ dagingku disukakan. Di situ aku diakui. Saudara, tidak ada cara yang lebih tepat dan indah bagi pemazmur untuk membangun hidupnya selain dia datang dan mengalami pribadinya. Banyak setiap kita, kita ini punya rencana, punya rancangan, punya keinginan untuk kita membangun hidup kita, membangun karir kita, masa depan kita, keluarga kita, apapun yang Anda mau bangun, Anda harus persiapkan. Tetapi saudara, hal yang paling esensi dalam hidup ini, dan pemazmur tahu kuncinya, adalah tidak ada cara yang lebih tepat dan indah membangun hidup ini selain datang serta mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu yang akan membuat setiap orang menjadi beda di dalam hidupnya ketika dia membangun hidupnya. Itu yang akan membuat dia beda dengan cara dunia, yang akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Saudara, hasil itu akan selalu tersedia buat orang yang melakukan, mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil. Berapa banyak harga yang Anda letakkan di depan, maka itu akan menentukan hasil yang Anda peroleh. Tetapi sebuah kualitas, apa yang kita peroleh itu mendatangkan kualitas dan kehidupan di dalam hidup ini, itu menjadi sesuatu yang beda ketika Anda melakukan, meletakkan di depan untuk akan apa yang Anda akan bangun ketika di dalamnya yang
Engkau letakkan. Tidak ada kehidupan di mana Tuhan hadir dan Anda mengalami berkat-Nya, campur tangan-Nya, tuntunan-Nya. Dan pemazmur sangat mengerti akan hal ini. Dia tahu siapa aku. Dia tahu bahwa dia gagal. Dia tahu ada luka yang begitu dalam, trauma yang akan membuat dia mengalami begitu banyak benturan, tantangan di dalam kehidupannya. Dan dia tahu bagaimana untuk dia dibawa keluar. Dan bukan hanya dibawa keluar, tapi dia mengalami sebuah lompatan, sebuah pembalikan keadaan di dalam hidupnya. Itu ketika dia berjalan bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Suatu hal yang menarik sekali. Kalau pemazmur itu hanya di pelataran rumah Tuhan, dia berkata bahwa itu cukup bagiku. Hari ini Anda dan saya bukan hanya ada di pelataran. Tapi Anda dan saya, setiap kita hari ini kita bisa masuk ruang Maha Kudus. Bukankah untuk itu Yesus datang dan mati di atas kayu salib? Karena ketika Yesus mati, ketika Yesus berkata sudah selesai, maka ada sebuah fenomena ilahi yang terjadi di mana Alkitab berkata ruang Maha Kudus yang memisahkan ruang kudus dan ruang Maha Kudus itu terbelah dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Dari atas ke bawah itu artinya inisiatif, dan itu karya Tuhan di mana Dia mengambil inisiatif datang ke dunia menjadi sama seperti manusia. Dia berikan supaya setiap kita, Anda dan saya hari ini, ketika kita memiliki hati yang haus, rindu akan Tuhan, engkau bisa mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, mengalami jamahannya, tanpa Anda harus melalui pribadi ketiga. Setiap kita hari ini bisa masuk sampai ruang Maha Kudus. Saudara, orang yang berjumpa dengan pribadi Tuhan, itu tidak akan pernah berhenti untuk dirinya sendiri. Setiap orang yang berjumpa dengan pribadi Tuhan, Anda akan lihat, tidak akan pernah berhenti pada jawaban atas masalah-masalah kebutuhannya. Kita ini bisa datang kepada Tuhan sebagai seorang anak dengan membawa segala pergumulan kita, kelemahan kita, untuk kita mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Tapi orang yang berjumpa dengan pribadi Tuhan, dia tidak akan pernah berhenti pada dirinya sendiri, pada jawaban kebutuhan, pada masalah kebutuhan-kebutuhan dalam hidup. Karena orang yang berjumpa dengan pribadi Tuhan, dia adalah akan diubahkan menjadi orang yang tidak pernah bisa diam dan berada pada satu fase. Orang yang seperti ini tidak akan pernah mengizinkan dirinya tinggal dalam sebuah keadaan, kondisi yang sama, yaitu kenyamanan. Dia tahu itu yang akan membunuh hidupnya. Dia tahu itu yang akan membuat dia menjadi pribadi yang selalu datang kepada Tuhan dan mencari tangan Tuhan. Saudara, kalau Anda orang Kristen, Anda selalu datang kepada Tuhan dan ada pada sebuah kondisi fase, tahapan yang sama, selalu datang hanya untuk tangan Tuhan. Tidak ada yang salah. Kita ini anak. Sama seperti anak saya. Datang kepada saya, Pak minta uang buat beli roti, Pak minta ini. Itu anak wajar. Tapi kalau anak datang kepada orang tuanya hanya sebatas selalu kepada kebutuhan dan kebutuhannya, maka kita berkata, anak kok seperti itu ya? Apa ada sesuatu yang salah dengan anakku? Aku tidak ingin anakku menjadi orang yang ada pada level seperti itu. Aku ingin dia kenal akan Bapaknya. Aku ingin dia tahu apa yang ada di hatiku, kasihku, rencanaku, kehendakku atas hidup. Saudara, orang yang datang dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, orang ini tidak akan pernah berhenti untuk dirinya sendiri. Hari ini kita ada di fase seperti apa? Saudara, mengapa ada KMS? Mengapa ada gereja ini?
Mengapa ada begitu banyak hal yang dikerjakan untuk membangun, untuk kita didorong masuk di dalamnya. Kelas MSC, CGT, ada di kelompok kecil, tidak ada hal yang lain. Kecuali membawa setiap kita untuk kita bertumbuh. Disinilah perbedaan level pengikut murid. Hari ini saudara, ketika kita berkata Tuhan, aku mau bertumbuh menjadi seorang murid. Mau tidak mau Anda akan dikoyak. Anda akan didorong untuk Anda bergerak. Baik dari rekan-rekan di sekeliling Anda, tubuh Kristus tempat ini. Maupun oleh pribadi Tuhan yang berbicara kepada Anda. Kalau saudara lihat pengikut, berapa banyak orang yang berkata, siapa dia? Setelah mereka melihat mujizat, mereka makan dari 5 roti, 2 ikan. Bukankah mereka yang berbondong-bondong meninggalkan Tuhan? Siapa yang berkata salibkan dia, salibkan dia? Orang-orang yang melihat mujizat dan mengalami mujizat. Bahkan mereka yang makan dari berkat yang Tuhan sediakan. Mereka meletakkan jubah mereka di jalan dan mereka berkata. Ambil daun dan mereka berkata dengan daun palem, Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Saudara, setiap kita hari ini kita sedang didorong, dibawa untuk kita menjadi, bertumbuh menjadi seorang murid. Gereja ini ada bukan hanya sebatas seberapa banyak jumlah gereja itu, apa jemaat di tempat ini. Tapi gereja ini, hari ini ada dengan sebuah visi 1000 gereja lokal, 1 juta murid. Di mana gereja ini didorong dengan sebuah visi ilahi untuk orang-orang di dalamnya harus bertumbuh menjadi seorang murid. Ini yang kualitas seperti ini yang ada di dalam kehidupan seorang pemazmur. Saudara lihat, ya, ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Coba saudara lihat. Ini pribadi yang berkualitas. Saudara. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Saudara Bani Kora ini berkata, jiwaku hancur. Jelas sekali saudara ini mengungkapkan akan tingkat ekspresi yang maksimal. Karena melibatkan pikiran, perasaan, dan kehendak. Pemazmur ini berkata, jiwaku hancur. Dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Saudara persekutuan yang intim dengan Tuhan, itu tidak akan pernah terjadi kalau jiwa kita tidak secara utuh merindukan mencari Tuhan. Anda bisa datang ke tempat ini, tapi saudara akan lihat perbedaan satu dengan yang lainnya. Di mana kita ini bisa melihat diri kita sendiri. Fisik bisa ada di tempat ini. Tapi apakah pikiran, kehendakmu, perasaan itu tertuju pada Tuhan? Fokus kepada Tuhan dan berkata, Tuhan berbicara padaku. Jamah aku Tuhan, aku rindu engkau. Atau fisik Anda di tempat ini, tapi pikiran Anda melayang kemana-mana. Anda punya kehendak lama, kok tidak selesai. Tapi pemazmur tidak seperti itu, dia berkata, jiwaku hancur. Merindukan pelataran-pelataran Tuhan, dia berkata, hatiku dan dagingku. Saudara orang yang mencari Tuhan, dalam dimensi seperti ini, dimensi yang utuh, saudara. Bukan hanya fisiknya, dia bisa tepuk tangan, dia bisa angkat tangan. Tapi pikirannya, perasaan dan kehendaknya, itu terfokus kepada Tuhan. Dan dampaknya itu begitu luar biasa terhadap setiap orang yang segenap hati mencari Tuhan.
Pemazmur berkata seperti ini, ayat yang kelima. Lanjutkan, 5-6. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan siaran. Saudara, Bani Kora, pemazmur itu berkata, orang-orang yang segenap hati mencari Tuhan, merindukan, mencintai akan rumah Tuhan, hadiratnya, dikatakan dia adalah orang-orang yang berbahagia. Kalau pemazmur berkata, orang seperti itu adalah orang yang berbahagia, tentunya ada alasannya. Dan pemazmur mengungkapkan alasannya. Ayat yang ke-7 berkata seperti ini. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Saudara, pemazmur mengungkapkan alasannya. Dikatakan apabila melintasi lembah baka. Saudara, apa itu lembah baka? Lembah baka itu dalam bahasa aslinya memiliki arti lembah kering. Lembah baka itu memiliki arti lembah kematian. Lembah air mata itu lembah baka, saudara. Dari istilah ini kita mengerti, ini adalah tempat yang mengerikan. Ini adalah tempat yang tidak disukai, disenangi oleh manusia, saudara. Ini adalah satu tempat yang sangat sulit untuk kehidupan ada di sana. Karena satu tempat yang ekstrim, saudara. Orang mengenal menyebutnya padang gurun. Cuaca, iklimnya itu sangat ekstrim. Kalau siang panas sekali, kalau malam itu dingin sekali. Belum kehidupannya itu mengerikan, saudara. Binatang yang ada di sana, itu binatang yang mematikan, saudara. Kalajengking yang berbisa, ular yang berbisa yang mematikan. Sehingga, karena iklimnya sangat ekstrim dan kehidupannya adalah kehidupan yang mematikan, tidak ada kehidupan tumbuh-tumbuhan tanaman di sana, saudara. Yang ada itu hanya satu jenis tumbuhan yang namanya tumbuhan baka. Itu sebabnya dinamakan lembah baka. Karena tidak ada kehidupan, hanya tanaman baka yang ada di sana. Dan hal yang menarik, tanaman baka itu adalah apa, bahan baku utama untuk membuat balsam. Balsam ini adalah obat yang sangat digunakan, diperlukan pada masa itu. Ya, untuk luka, ya, untuk demam, menurunkan demam, itu balsam, saudara. Nah, Alkitab kita ini berkata, apabila melintasi lembah baka. Saudara, perhatikan kata melintasi. Kita ini tidak pernah dipanggil untuk tinggal di lembah baka. Anda sebagai orang percaya, Anda bisa mengalami di dalam hidup ini yang namanya kehidupan lembah baka, padang gurun. Ketika Tuhan memanggil bangsa Israel keluar Mesir, tujuannya kemana? Tanah Kanaan. Tapi saudara perhatikan, esensi panggilan Tuhan untuk bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu adalah untuk apa? Beribadah kepada Tuhan. Dan bonusnya apa? Tanah Kanaan. Tanah perjanjian dikatakan penuh dengan susu dan madu. Nah, hal yang menarik sekali, saudara. Kalau saudara perhatikan di peta pun, di Alkitab saudara, saudara akan temukan, dari Mesir ke Tanah Kanaan perjanjian, itu tidak membutuhkan waktu yang panjang. Dan itu memang melintasi padang gurun. Tapi apa yang terjadi, saudara? Bangsa Israel itu berputar-putar di padang gurun 40 tahun, bahkan generasi pertama itu habis, mati di padang gurun. Sedangkan Tuhan itu tidak pernah punya rencana dan kehendak atas umatnya untuk mereka tinggal di padang gurun. Saudara, hari ini bukan sesuatu hal yang besar ketika hari ini kita berkata, Tuhan, kenapa semuanya begitu sulit? Kenapa semuanya berubah? Begitu mengerikan. Karena Tuhan itu tidak pernah berjanji. Tuhan tak pernah berjanji. Biru, tetapi dia berjanji selalu menyertai. Tuhan itu tidak pernah berjanji kepada kita, saudara. Bahwa semuanya itu akan indah. Karena disitulah Anda akan tahu kasih karunia Tuhan.
Tapi Tuhan tidak pernah berjanji untuk membiarkan Anda tinggal dan berputar-putar di padang gurun. Bangsa Israel itu berputar-putar terus di padang gurun karena mereka tidak mengenal Tuhan. Bahkan Alkitab kita yang berkata bahwa bangsa ini mereka akan bersuka cita, mereka memuji Tuhan ketika mereka melihat dan mengalami mujizat. Tapi Tuhan berkata, tapi Tuhan tidak pernah bisa menyatakan jalan-jalannya kepada bangsa ini. Selalu fokus bangsa ini kepada diri sendiri, tangan Tuhan. Bangsa ini tidak pernah mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Bangsa Israel berkata, Musa, kamu saja yang mendekat kepada Tuhan. Nanti kami mati. Bangsa ini tidak pernah merindukan, mengingini Tuhan. Sehingga Tuhan tidak pernah bisa menyatakan kehendak-Nya. Saudara, hari ini mungkin Anda ada di fase kehidupan yaitu padang gurun, lembah bakar. Tapi saya ingin berkata, sebagaimana firman Tuhan katakan, Anda tidak pernah ditentukan tinggal di padang gurun. Hari ini kau akan melihat padang gurun, lembah bakar. Kau akan membuatnya menjadi tempat bermata air. Katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan hanya akan membawa Anda, mengizinkan Anda untuk melintasi lembah bakar. Sudah di fase ini pengenalan kita itu akan sangat menentukan. Apakah engkau akan menjadi seperti bangsa Israel tinggal dan berputar-putar di padang gurun. Atau justru engkau akan keluar di padang gurun dan engkau akan membuatnya menjadi tempat bermata air. Mengapa? Karena justru ketika engkau melintasi, engkau ada di fase lembah bakar padang gurun. Sekalipun tempat ini adalah tempat yang engkau katakan sulit, mengerikan. Tapi justru di situ engkau akan melihat ada begitu banyak hal dalam hidupmu itu dipulihkan. Justru engkau semakin hari akan semakin sehat, semakin hari engkau akan semakin dipulihkan. Sehingga sebagaimana pemazmur berkata, ya, saudara lihat ayat 8, mereka berjalan makin lama makin kuat. Mengapa, saudara? Ketika mereka berjalan melintasi lembah bakar, justru luka hati mereka dipulihkan, disembuhkan. Ketika mereka melintasi lembah bakar, kekalahan, kegagalan, masa lalu dalam hidup mereka membuat mereka menjadi trauma. Menjadi orang yang kehilangan passion. Tiba-tiba mereka dipulihkan. Mereka menjadi orang yang memandang masa depan dengan menyala-nyala. Mereka berkata, aku bersyukur. Karena justru di sini aku mengenal Tuhan, mengalami Tuhan. Mengapa? Karena ketika engkau ada di fase padang gurun lembah bakar, tabib di atas segala tabib, penyembuh, tidak pernah membiarkan engkau berjalan sendiri. Dia menyertai engkau, memegang engkau dengan tangan kanannya. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Itu sebabnya justru ketika engkau ada di fase ini, engkau akan ubah menjadi tempat bermata air. Artinya apa, saudara? Tempat yang bagi begitu banyak orang menakutkan, mengerikan. Justru di situ engkau bisa melahirkan sebuah kesaksian demi kesaksian. Hidupmu disembuhkan, engkau dikuatkan, engkau semakin berjalan semakin lama, semakin kuat, menjadi pribadi yang berbeda. Hidup mengalirkan air kehidupan orang dengar kesaksian. Orang dengar bagaimana Tuhan tolong engkau pimpin, engkau kasih karunia dinyatakan dalam hidupmu. Justru orang berkata ajaib. Mereka diberkati, mereka dikuatkan. Artinya apa, saudara? Semua itu tidak akan pernah membuat hidupmu turun. Tapi justru di situ engkau temukan hidup. Kualitas kehidupanmu itu dibangun di dalam Tuhan. Karena Dia adalah penyembuh. Kaulah Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan, sembuhkan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan, penyembuh. Kau bukan hanya berkata, Tuhan kau penyembuh.
tapi engkau berkata, thank you Lord, engkau sembuhkan aku. Bukankah untuk itu Yesus datang? Fase yang terindah dalam hidup kita untuk kita dibongkar, kita dipulihkan, kita disembuhkan, mengalami kasih karunia, itu adalah fase pada gurun. Karena di situ kekuatan manusia runtuh semua. Banyak orang hari ini berkata, aku tidak butuh Tuhan kok. Banyak orang berkata, nanti aku akan cari sungguh-sungguh Tuhan. Dan sebagian besar yang terjadi ketika orang terkapar, ketika orang ada di fase seperti ini, mereka berkata, Tuhan, tolong aku. Aku hancur. Tapi orang yang mengerti dan mengenal Tuhan, dia tidak akan pernah berhenti mencari Tuhan dan berhenti hanya pada dirinya sendiri. Saudara, coba lanjutkan firman Tuhan tadi. Yang terakhir, saudara dikatakan seperti ini. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Dikatakan bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Saudara, cuaca di Timur Tengah, di Israel itu berbeda dengan di Indonesia. Ya, di Timur Tengah, kondisi alamnya itu berbeda dengan Indonesia yang tropis, saudara. Alam di sana itu sangat-sangat keras, saudara. Ya. Itu sebabnya mata bajak, orang tidak akan pernah mulai kerja. Mata bajak atau cangkul itu turun ke tanah kalau hujan awal itu belum turun. Tapi setiap orang Israel yang sebagian besar pada waktu itu kalau mereka tidak bercocok tanam, maka mereka adalah peternak. Ya, mereka tahu ketika hujan awal turun, maka mereka tahu itu waktunya mata bajak itu harus mencangkul, dihujamkan ke tanah untuk menggemburkan tanah dan benih itu ditabur. Sehingga ketika hujan akhir turun, apa yang mereka tabur mereka akan tuai. Begitu luar biasa. Tapi firman Tuhan katakan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Artinya apa? Ketika Anda mulai menabur benih, ketika Anda mulai bekerja, ketika apa yang Anda kerjakan itu mulai menggemburkan akan tanah karir Anda, pekerjaan Anda, pelayanan Anda, maka firman Tuhan berkata, ya, menyelubunginya dengan berkat, artinya Tuhan itu memberkati. Bahkan di awal, saudara mulai mengerjakannya, Tuhan itu sudah memberkati. Ini begitu luar biasa. Saudara akan menjadi anak Tuhan, ini tidak perlu untuk Anda selalu berkata, Tuhan, please Lord, berkati aku, tolong aku, berkati aku, tolong aku. Saudara akan menjadi orang yang tahu bahwa apa yang Anda kerjakan itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Anda tahu bahkan sebelum Anda menabur, Tuhan itu sudah ada di sana untuk memberkati Anda. Bukankah dia berkata, aku datang memberikan hidup-hidup di dalam segala kelimpahan. Tapi fase level ini adalah level yang berbeda yang dimana Tuhan membawa setiap kita untuk ada di sana. Keputusan Anda dan saya hari ini untuk datang kepada Tuhan dengan sebuah kerinduan itu sangat menentukan. Saya undang untuk setiap kita bisa bangkit berdiri, mari kita datang kepada Tuhan.